Ini saya ada tutorial untuk memasang senar pada reel ini, pada reel. Biasanya untuk pemancing-pemancing pemula untuk memasang senar pada reel ini kesulitan. Ini saya beritahu caranya memasang senar agar supaya gampang dan mudah. Kita pakai ini, joran atau walesan kerean ini. Ada lubang-lubangnya ini. Pertama-tama ini untuk walesan atau jorannya itu terbagi menjadi dua. Kita sambungkan dulu. Ini ada sambungannya ini, ada noknya ini. Kita sambung. Nah, kita sambung ini. Nah, setelah sambung kuat, kita ambil. Reelnya saya taruh dulu. Kita ambil senar yang mau kita pasang. Ini senarnya ada di gulungan seperti ini tuh. Nah, kita biasanya mancing di danau, di bendungan. Alhamdulillah pada saat ini bulan-bulan September, Agustus, September, Oktober ini air bendungan surut karena musimnya musim kering, tidak hujan. Ini mancing enak, Lur. Coba senar, perhatikan senar ini. Senar ini kita buka dulu, di dalamnya ada plastik. Plastik pengaman, kita lepas. Nah, ini. Plastik pengamannya kita lepas. Ini senarnya kelihatan ini. Nah. Senar ini kita pasang di sini atau lebih dulu reelnya. Reelnya kita pasang pada joran. Pada joran kerean dulu. Ini, seperti ini. Ini ada cowaan ini. Nah, ini ada cowaan dua ini. Kita pasangkan. Nah. Ini masih longgar. Ini masih longgar, ada spasinya. Ini untuk tempatnya. Kita putar ke kanan. Nah. Set. Jurannya sudah terpasang. Ini kereannya sudah terpasang. Nah, ini masih kosong. Masih kosong, belum ada senarnya. Kalau belum tahu caranya, ini biasanya begini. Senar ditali di joran. Senar ditali di joran sini, lalu diputar. Diputar gini senarnya. Itu salah. Enggak benar itu. Yang betul adalah seperti ini. Senar dimasukkan dari atas. Nah, ini ujungnya saya kasih kelinting ini. Nah, joran kita, senar kita masukkan dari atas. Ini, menurut di kolong-kolongnya ini ada kolong-kolongnya, dimasukkan dalam kolong. Nah, dimasukkan ke kolong dari atas. Waduh, lubangnya kok kecil ini. Terus dimasukkan ke kolong. Nah, ini Lur, semoga bermanfaat Lur bagi yang sudah mahir-mahir. Hal yang demikian enggak masalah, tapi kalau yang masih pemula biasanya kebingungan cara masang senarnya di reel, kesulitan, terlalu lama. Nah, ini teman sahabatku, masuknya dari sini. Jangan kalau dari sini nanti nggak bisa. Masuknya dari sini. Ini masuknya dari sini. Nah, ini masuk ke ini, ada anunya ini, dimasukkan ke yang dalam kuning-kuning ini. Baru ditali. Tarik.
Ini kita pakai senar kecil lur, karena di danau itu kalau senarnya terlalu besar nggak mau ikannya. Ini pakai senar 0,20 mm, 0,20 dengan kekuatan 20 pon atau sekitar 9 kg, kurang lebih segitu. Nah, kita gulung sesuai dengan kebutuhan. Ya, panjang aja. Kalau untuk mancing di tepian, nah, biar agak ke tengah nanti kita bisa lempar. Ini. Nah, ya toh. Ini senarnya. Ini saya pakai senar ini. Nah, ini. Yakusa Swarm ini mereknya Yakusa ini. Murah ini, Lur. Nah, ini sudah 100 meter lho. Tapi 100 meter ini. Nah, ini. Sudah habis. 100 meter lur sampai habis ini. Nah, gitu lur ya untuk tutorialnya untuk para penghobi mancing, untuk yang pemula cara pemasangan senar pada rel. Nah, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat.